Halo, di video kali ini saya bakal share ke kalian GCam LMC di Poco X6. Di video ini kita bakal bahas GCam lagi nih untuk Poco X6 5G, dan GCam yang kali ini bakal kita bahas GCam LMC R18 lengkap dengan config IP15 untuk Poco X6. Masih sama seperti sebelumnya, kita butuh dua file ya, GCam LMC R18 dan config untuk Poco X6. Dan kalau semuanya udah siap, pertama kita install GCam-nya dulu dari file manager. Kalau GCam-nya udah terinstall, langsung dibuka aja dan lanjut kita pasang config-nya. Dari GCam-nya kalian masuk di setting, terus masuk di config setting, save setting, dan tap yes. Kalau udah, close GCam-nya, terus masuk di file manager lagi, dan dari file manager-nya, kalian pindahin config yang tadi udah di-download ke dalam folder LMC8.4. Terakhir balik ke GCam-nya lagi, tap dua kali bagian hitam ini, pilih config-nya dan tap import. Nah, kalau udah sampai di sini, GCam LMC R18 dan config IP15-nya udah siap digunakan di Poco X6 ya. Untuk Poco X6 sendiri, GCam LMC R18 ini udah nggak ada kendala sama sekali, baik itu buat foto atau video. Semua mode-mode yang sering kita gunakan juga udah work. Dan lensa-lensanya udah work semua ya, termasuk ultrawide dan makro. Untuk mode portraitnya udah nggak ada kendala, kamera depannya juga udah work. Terus mode malamnya juga udah work, dan pastinya udah support astrophoto dan light trail di semua lensanya. Fitur-fitur tambahan GCam LMC juga tetap tersedia ya, dan semuanya udah bisa digunakan. Selain itu, GCam dan config-nya juga nggak ada bug AWB, dan yang paling penting, proses HDR enhance-nya jauh lebih cepat dibanding GCam Nikita versi 2. Nah, mode video di GCam dan config ini juga udah support perekaman sampai 4K 30fps untuk lensa utama, dan Full HD 60fps di ultrawide. Sayangnya untuk slow motion masih ngebug ya, tapi timelapse-nya udah work di lensa utama dan ultrawide. Untuk mode lain seperti panorama juga udah work di lensa utama dan ultrawide, sedangkan photoshare-nya udah work untuk lensa utama. Oke, masih sama seperti biasa, di sini saya juga udah siapin nih beberapa hasil foto yang diambil menggunakan GCam LMC R18 di Poco X6 5G. Berikut hasil fotonya.
Foto-foto yang dihasilkan Gcam LMC R18 dan Config IP15 di Poco X6 ini masih tetap ngasih detail yang tajam ya, dengan warna yang sedikit lebih menonjol. Kalau dibandingkan dengan Config Huawei Gcam Nikita yang kemarin udah pernah kita bahas juga. Untuk urusan dynamic range udah aman, nggak over. Sedangkan shadow dan highlightnya juga masih terekspos dengan baik banget. Buat foto-foto di kondisi low light atau foto malam juga udah ngasih hasil yang maksimal dengan noise yang tentunya udah minim banget. Overall, kalau dibandingkan dengan Gcam Nikita versi 2 Config Huawei yang kemarin udah saya share, Gcam LMC R18 dan Config IP15 ini lebih rekomen ya untuk Poco X6. Selain karena hasilnya jauh lebih detail, fitur-fitur yang ada di Gcam-nya juga jauh lebih lengkap, mode videonya lebih smooth dan pastinya lebih minim bug. Jadi itu dia Gcam LMC R18 di Poco X6 5G. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.